Pemirsa, merebaknya virus corona, sejumlah siswa di Lembang, Kabupaten Bandung Barat melakukan vaksin influenza. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Seperti diketahui, virus tersebut menyerang pernafasan, meskipun vaksin untuk menyembuhkan virus tersebut belum diketahui. Sebanyak 101 siswa sebuah sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama di Lembang, Kabupaten Bandung Barat melakukan vaksin influenza untuk mencegah penyebaran virus corona di klinik Sespim Polri Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Virus corona yang diduga dari Wuhan, Cina sudah memakan korban jiwa 1.000 lebih, di mana virus ini menyerang pernafasan. Tes kapal, imbauan dari Menteri Kesehatan, sebenarnya untuk virus corona sendiri itu belum ada vaksinnya, namun kata Menkes sebaiknya kita mencegah. Kebetulan ada tawaran dari Bio Farma untuk melaksanakan vaksin influenza. Diharapkan dengan vaksin influenza ini, anak-anak dan guru tidak terpapar virus corona. Meskipun hingga saat ini belum ada vaksin yang ampuh untuk mencegah virus corona yang mematikan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.